Hangar-bingar kebahagiaan kini tengah dirasa oleh Angga Wijaya dan Nurul Kamaria. Tak butuh waktu lama bagi Angga Wijaya untuk mendapatkan hati dan keyakinan dari sang pujaan hati. Setelah beberapa waktu lalu menduda, Angga Wijaya kini resmi menikah, ex-Dewi Persik Bahagia punya seorang istri. Trauma dengan artis, Angga Wijaya memilih menikah dengan seorang pengusaha. Diketahui Angga Wijaya resmi menikah pada Jumat 23 Juni 2023 lalu. Angga Wijaya dan Nurul tampak serasi dalam balutan baju pengantin berwarna putih dengan mengusung adat dari Jawa Barat. Kini Angga Wijaya sudah siap membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah dengan pilihan hatinya. Sudah punya istri, nasib Angga Wijaya ternyata pernah diramal sosok ini. Ternyata Denny Darko sempat meramal nasib Angga Wijaya setelah bercerai dari Dewi Persik. Dalam ramalannya, Denny Darko menyebutkan jika Angga Wijaya sudah menyiapkan langkah untuk kembali masuk ke dunia hiburan. Angga Wijaya yang biasanya di belakang layar mulai mencari jalan untuk bertahan hidup, salah satunya dengan menjadi artis. Meski dahulu dikenal berkat sinetron, Angga Wijaya kini mencoba peruntungan sebagai penyanyi. Benar saja, ternyata ramalan Denny Darko pun terbukti. Angga Wijaya mengatakan bahwa saat ini ia sedang mencoba peruntungan dengan merilis lagu. Ia pun menegaskan bahwa dalam lagu tersebut tidak ada lirik yang menyinggung ataupun menyudutkan pihak tertentu. Tak cuma itu, Angga Wijaya juga melakoni bisnis besar yakni restoran seafood. Restoran yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan itu rupanya mendapatkan suntikan dana dari investor. Pasalnya selain menyediakan seafood, Angga juga membuat tempat minum kopi yang terletak di lokasi yang sama. Angga Wijaya pun memastikan bahwa dirinya tidak menggunakan uang sang mantan istri sepeser pun dalam bisnis itu. Angga Wijaya mengatakan bahwa ada seseorang yang mempercayakan uangnya untuk kembali dikelola Angga dengan cara mendirikan restoran seafood. Sehingga bisnis ini tidak dirintis dari uang pribadinya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.